Sejak muncul melalui single Zalika pada 2017, kumpulan Floor 88 cukup dikenali dengan lagu-lagu catchy yang mendapat tempat di hati peminat. Dan baru-baru ini mereka melancarkan single berjudul Hutang. Namun apa yang peliknya, lagu tersebut hilang daripada senarai trending di YouTube Malaysia secara tiba-tiba. Alhamdulillah, sehari dua macam tu dapat dah trending. Lepas tu hilang kejap, tapi kita punya viewers still lagi jalan. And alhamdulillah dapat 2 juta lebih dah sekarang. 3 juta dah. Oh, 3 dah? Oh. Tak sangka, tidur-tidur dapat 3 juta dah? Ha. Oh. Riak kan kau kan? Eric aja. Aku nak tanya Akram ni. Lagu korang sebenarnya trending tau. Seminggu ada trending. Lebih kurang lah. Lepas tu tiba-tiba, daripada trending nombor 1 tu, hilang entah ke mana lagu tu. Tak jumpa dalam list trending. Sebab apa? Saya ada kontak CEO YouTube dekat Inggeris tu lah. Saya ada DM dia. Dia tak reply, tak seen pun. Tanya Amir untuk soalan dengan untuk jawapan yang lebih arif. Okey, lepas Akram DM CEO tu, saya DM PR dia. Dia sama juga scene juga. Pak Jamal Falik? Okey, dia sebenarnya masalah teknikal. Kita ini baru jawapan. Ini baru sini. Macam yang lepas Amir DM tu, aku pun try DM juga. Dah lah kau. Coy, okay. Kenapa lagu orang yang hilang? Dia macam saya cakap tadi. Kau baru cakap, kenapa kau cakap tadi? Tak, macam dia cakap tadi, semua DM kan tak jaya. Saya kena block. Pasal spam banyak sangat. Tak, sebenarnya mungkin masalah teknikal sebab kadang-kadang banyak video yang trending. So dia orang nak update. Kadang-kadang manusia perlu tidur, kadang-kadang dia terlepas pandang. Kita manusia biasa tak lagi melakukan kesilapan. So kita maafkanlah. Tak, mungkinlah. Kita tak tahu masalah teknikal biasa benda tu berlaku. Kadang-kadang M-Star pun ada masalah teknikal kan. Dia tak pernah. Sebenarnya kalau kau nak tahu kan, masa lagu tu hilang kat training, aku ada personally message Eric tau. Eric, apa yang kau cakap tadi? Kau balik message tu? Macam ni, YouTube ni adalah platform di mana selain berkongsi video, dia adalah satu platform bisnes juga. So ada orang menggunakan video tu untuk bisnes lah, untuk meraihkan pendapatan. Jadi bila benda ni selalu berlaku, tak semestinya dekat Malaysia, dekat UL, kat mana-mana pun lah, international pun. Malaysia pun pernah berlaku juga, ada beberapa artis yang kita pernah tengok. Kadang-kadang ada setengah video tu yang tiba-tiba dia akan ada satu view yang tiba-tiba naik mendadak. Buatkan YouTube akan siasat dulu. Sama ada benda ni ada unsur yang menggunakan robot untuk view yang nipu ke apa semua. So korang guna lah. So kalau kami tak masuk balik dalam trending tu, maknanya kami gunalah. Tapi kami masuk balik dalam trending, maknanya siasatan tu menunjukkan kami tak gunalah robot tu. Dalam lagu korang tu 5 minit lebih yang panjang tu, sebenarnya terselit satu part lagu lain tau sebenarnya. Sungguh aku tak pernah mengenal lelah untuk mencintaimu. Itu sebenarnya lagu lama kita orang. Sebelum saya tak release lagi, sebelum saya masuk Floor 88, lagu tu dah ada. Kita orang letak tu just nak tahu pendengar-pendengar setuju tak kalau kita orang keluar genre berbeza. Tapi mostly dia jawapan dia positif lah. Dia ramai macam, bila nak keluar lagu lain lagi kan? Bila nak keluar lagu genre berbeza lah. InsyaAllah, tapi tak janji. InsyaAllah kita orang akan keluarkan lagu tu. Tapi tak tahulah single ke ataupun album. Muak. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri ala sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampailah pokok sana. Duitku beribu semua entah ke mana. Memanda fasola tikam di tapak kakinya. Dah memang kau salah, ku tabuh kau pun tak apa. Say one. Kampung ni seng semar di lem. Say what guys? Say yo.